Saudara sedang tidur di padang savana, lalu kemudian dia bercita-cita, andaikan aku punya sayap, aku bisa terbang mengelilingi dunia ini dengan sangat indah seperti burung. Lantas orang bilang, itu mimpi di luar, di siang bolong, dan itu adalah tidak mungkin, mereka gila. Tetapi dengan cita-cita yang terus dia wujudkan, dengan terus merencanakan semua cita-cita apa yang dia inginkan, akhirnya Wright bersaudara bisa menciptakan pesawat terbang dan bisa membawa kita sama seperti saat ini, kita semua bisa kemanapun dengan sangat mudah. Ada dua hal yang berbeda antara mimpi dengan cita-cita. Apa beda mimpi dengan cita-cita? Mimpi adalah keinginan yang belum direncanakan, bahkan mungkin tidak ingin lakukan. Sedangkan cita-cita adalah keinginan yang sudah mulai direncanakan dan sudah akan dilaksanakan. Apapun hasilnya, cita-cita pasti lebih nyata dibanding hanya sekedar bermimpi. Selamat bercita-cita, tidak hanya sekedar bermimpi. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.